Pose Facebook lagi, gua Harwe Gaming. Saya akan memberikan trik bagaimana cara melumpuhkan lawan dalam berapa detik, guys. Ya, 2 detik, 1 detik, 3 detik. Ya, salah ngitung. Oke, okay, guys, di sini saya akan memberikan trik bagaimana cara melumpuhkan lawan dengan menggunakan hero sweep. Ya, karena dengan menggunakan hero sweep kita akan melumpuhkan lawan dalam berapa detik, guys. Nah, jangan lupa di subscribe dan di like sebelum saya akan memberikan triknya. Langsung aja kita praktekkan, guys. Langsung aja dalam gamenya. Cekidot. Oke, guys, di sini sudah masuk dalam gamenya, guys. Bagaimana saya akan memberikan trik bagaimana cara melumpuhkan lawan dalam berapa detik? Ya, dengan menggunakan hero swap. Hero swap adalah pertukaran antara dua hero, yaitu yang pertama adalah hero serang dan hero magic, guys. Yang kedua adalah hero regger. Itulah pertukaran antara dua itu dalam berapa detik dapat melumpuhkan lawan dalam berapa detik, guys. Di sini saya akan memberikan triknya, guys. Kalian hanya menggunakan hero Zoro, dan yang kedua adalah hero Space Trover atau hero Hunter. Tapi saya lebih mengutamakan hero Space Trover karena tembakan dari belakang dan dari depan lebih efektif, guys. Di sini kalian gunakan hero Space Trover untuk melumpuhkan lawan. Itu yang tadi saya itu lagi ulang lagi, guys. Hero Zoro tembak. Yang kedua itu hero Smell Dog Joker atau hero Joker. Kalian gunakan yaitu melakukan pentung dan hit. Gak, sorry. Di sini kalian hanya menggunakan pentong, mementong itu musuh, seperti mementong atau maling, guys. Maling biskuit. Kalian pentong. Kalian pentong nih. Tembak. Nah, itu guys. Kalian pentong aja tuh maling, itu langsung tembak. Mati dia malingnya. Oke. Okay. Yang ketiga adalah hero Grim Reaper. Ya, swipe-nya. Hero Grim Reaper kalian melakukan dash dan langsung tembak menggunakan Space Trover. Tuh. Sorry, gagal evolution, guys. Evolution. Head tembak. Nah, itu, guys. Itu. Mengapa kali banyak orang yang tidak suka menggunakan hero swap? Karena harus dengan kecepatan tangan untuk melakukan swap, guys. Keempat adalah hero suster. Ya, saya anjurkan kepada kalian pada saat melakukan swap, yaitu hero suster itu menggunakan combo, guys. Kalian swap. Nah, itu, guys. Itu aja. Kayaknya sampai di sini dulu hero swap yang saya berikan, triknya saya berikan. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kamu supaya teman-teman kamu bisa melakukan swap tanpa gagal, 100% sukses. 100%, guys. Thank you sudah nonton. Salam.